Pemirsa, 6 kru kapal pengangkut pupuk terombang ambing selama puluhan jam setelah kapal mereka tenggelam di Laut Jawa akibat dihantam gelombang. 6 kru kapal selamat setelah ditemukan kapal kargo yang sedang melintas. Inilah video saat 6 kru kapal ABM diselamatkan kapal kargo tujuan Sampit yang sedang melintas. 6 ABK ini sebelumnya terapung selama 27 jam di Laut Jawa setelah kapal mereka tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi. Kapal bermuatan pupuk ini bertolak dari Gresik, Jawa Timur pada Senin 14 Desember dengan tujuan Kendawang, Kalimantan Barat. Pada Rabu 16 Desember pagi, kapal tenggelam. 6 kru meninggalkan kapal menggunakan rakit. Kurang lebih 27 jam lah. 27 jam. Soalnya tenggelam jam 9, diselamatkan jam 2 hari Kamisnya itu tanggal 17-nya. Di lautan 27 jam ya Pak? Iya, 27 jam di atas rakit. Ya, hujan badai tempas kita di situ. Jadi, karena gak ombak, terhambur lagi, balik lagi rakit. Seluruh korban kapal tenggelam dalam kondisi sehat dan berada di rumah kerabatnya di Sampit. Syamsuddin Nur, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.